Mengapa dulu aku bunuh mereka? Inilah yang kita nampak apa yang berlaku di Gaza. Gaza, tuan-tuan, sebuah daerah kecil dalam Palestin. Berapa besar dia? Lebarnya ada 7.2 kilometer. Katakan 7 kilometer lah. Panjang dia berapa kilometer? 41.8 kilometer. Dengan lain perkataan, luas negeri mereka hanya 7 kilometer kali 40. 280 kilometer persegi sahaja. Kecil. Berapa penduduk? Penduduk yang berada di Gaza semasa berlaku peperangan ini, bukan peperangan, pembunuhan, 1.5 million orang. Bayangkan tempat yang sekecil begitu, 7 kilometer sahaja, panjang 40 kilometer sahaja, tak sampai pun 300 batu persegi pun, 1.5 juta orang tinggal padat. Kenapa padat? Tu yang terpaksa lari daripada tebing barat yang diambil oleh tanah-tanah yang dirampas oleh Israel, rumah-rumah yang rubuh oleh Israel, yang lari dan sebagainya, semua berkumpul di Gaza. Gaza lah tempat yang paling banyak sekali penduduk dalam dunia. Dikepung pula oleh Israel dengan tembok-tembok yang cukup hebat. Masjid pun tumpang kepung sama. Menjadikan Gaza itu sebuah penjara yang terbesar dalam dunia. Nak masuk tak boleh, nak keluar tidak boleh, bantuan tidak sampai, makanan tidak sampai, elektrik dipotong, air dipotong. Yang mati kelaparan sudah beribu-ribu dah. Ini keadaan itulah. Maka Israel pergi bom dan bom siang malam. Berapa hari? 23 hari. Pagi, petang, siang, malam kena bom. Tapi mukawamah yang ada itu benar-benar yang mukawamah basilah. Mereka tidak menyerah. Yang mati-mati. Terus melawan dan bertahan. Ini yang dipanggilkan Gaza. Al-Jariyah. Gaza yang penuh dengan luka-luka perasaan, luka manusia. Sedangkan sahabat yang sebangsa dan seagama dengan mereka tidak mau menolong kerana ikut dengan telunjuk, akur dengan telunjuk Amerika dan Britain. Ini yang sedang berlaku. Yang sampai hari ini pun walaupun dia katakan habis peperangan atau dia katakan peperangan dibentikan, tidak. Peperangan terus berlaku dan peperangan yang Yahudi ini, percayalah, dia tidak akan habis. Di mana berlaku kesilapan kita? Secara ringkas saya nak sebut, mungkin inilah kerana kita lupa kepada yang Allah Ta'ala sebut, lupa kepada perintah Allah dalam keadaan kita mampu buat. Allah kata dah kepada tadi, pertama latajidanna tadi, kamu akan pasti kamu akan berjumpa bangsa yang paling bermusuh, yang benci sangat kepada kamu orang-orang yang beriman Islam ini, ialah Yahudi. Dan dia pula, itulah keadaan dia, tidak ada negeri. Yatihuna fil ard, mereka sesat. Tak ada sebuah negeri pun. Berakhir perang dunia yang pertama, yang kedua 45 ini, mereka belum ada negeri. Hanya ada Yahudi, ada agama mereka, tapi negeri tidak ada. Lalu mereka menggunakan pengaruh, menggunakan Amerika dan lobby Yahudi. Satu pasukan
lobby menggunakan pengaruh Amerika. Mereka berpakat dengan Britain dalam tahun 1947. Perang Dunia habis 45. Mereka tidak ada negeri. Yang di Jerman bunuh, di Hitler ada lingkup habis dah. Maka jahatnya Amerika dan Britain, mereka membawa usul di PBB dalam tahun 47, mesti cari sebuah tempat nak bagi kepada Yahudi ini sebuah negeri. Ringkasnya mereka cadangkan Palestin dibahagi dua. Palestin negeri Arab, negeri Islam, negeri kita orang Islam. Tak ada kena dengan Yahudi. Palestin. Cadangan dibawa ke bangsa-bangsa bersatu. Palestin dibahagi dua. Separuh diberi kepada Yahudi, separuh diberi kepada Arab. Tentang macam mana pun, lawan macam mana pun, PBB lulus usul. Bila pelaksanaan, 60% diberi kepada Yahudi, 40% diberi kepada Arab. Zalim atas zalim, naya atas naya. Bukan tekat itu, diberi pula kepada mereka itu peluang ruang duit yang banyak, boleh beli tanah Arab pula, boleh meluaskan. Kerana Arab tidak mau jual, akhirnya peperangan mereka laksanakan. Perang apa? Itu yang berlaku yang besar, 1967. Saya di Masyid ketika itu. Saya di Masyid tengah buat master's degree pada ketika itu. 67 perang, 6 hari sahaja perang. Arab kesemua kalah, kecundang. Sinai mereka ambil, Golan mereka ambil, Tebing Barat mereka ambil, Sinai mereka ambil. PBB macam merestuinya. Mereka merestuinya, merampas tanah orang, membunuh orang macam boleh. Tak apa, tak cukup dengan itu. Tak lama kemudian berlaku, kita dengarkan pembunuhan beramai-ramai di Shabra Shatila, kemah pelarian orang Arab tadi, yang tanah yang mereka ambil tadi, orang tu lahir tak satu tempat nama Shabra Shatila. Mereka bunuh ke semua orang. Kem Janin, orang sedang berada dalam kem pelarian begitu di Janin. Macam Shatila juga, anak kecil, anak besar, tua, muda, bunuh ke semua sekali. Dan berpuluh-puluh kali berlaku lah. Kerana itulah maka Arab terpaksa membuat intifadah. Dua intifadah. Dan kedua-dua intifadah ini telah mengorbankan sebanyak 300 ribu orang. Dan baru-baru ini angka kita dengarkan 1,300 syahid, 4,000 yang luka parah, puluhan ribu yang luka tidak parah, 3,000 buah rumah musnah, berpuluh-puluh sekolah musnah, masjid kesemua rosak dan musnah, dengan tidak ada pembelaan daripada mana-mana negeri yang kaya raya. Termasuk OIC. OIC macam tidak boleh buat apa-apa.